gak bikin aku ngomel kamu tuh. Kamu umur 37, Cep. Heran deh. Ah yaudah terserah, undangan di undangan kamu kok. Prank saya gagal, sir. Biasanya gue gak pernah gagal ngeprank. Happy birthday. Aku sebel banget. Oh iya. Romex, Romex. Mereka bilang gua siapa. Lu halu. Apa sih, Cep? Aku penasaran jangan prank-prank ya. Prank apa sih? Ya jangan prank kayak dulu lagi. Aku udah berapa kali di prank sama kamu. Siapa yang mau ngeprank kamu? Kamu GR banget sih. Ya biarin aja gua ngomong. Lu kan aja prank daripada ntar gua diem-diem jadi orang bego. Gua kan orang bukan enggak lucu. Jadi gua kayak orang bego kena prank mulu, kesel banget. Tolong jarang blow-on gua. Lu ngapain pakai baju lebay banget gaun begitu? Apa sih? Gaun-gaun ya udah bayarin deh gua beli nih. Lu mau makan doang, lebay banget, udah kayak mau nikah lagi. Ini kok kamu kayak gitu sih? Apa kan sih? Kan aku pakai blazer lagi, hodong. Ya udah ya, aku lagi udah mau nyampe nih, udah mau nyampe tempat Tyson. Apanya? Tuh, udah mau nyampe tempat Tyson. Dah. Jadi Nivi takut banget di prank lagi ya. Sebenarnya gue hari ini mau ngeprank ya John, mau ngeprank dia lagi, jujur. Hati kecil gue tuh memang usil banget John. Kalau mau diikutin, isi konten gue tuh banyak kan prank. Kalau gue mau ikutin hati gue ya, tapi takutnya kan nanti jadi konten prank ya. Gue males banget kalau konten prank, dikit-dikit konten prank. Karena konten prank gue tuh gak pernah settingan. Jadi kalau lo nonton konten-konten gue serba ngeprank gitu, itu gak ada yang settingan sama sekali. Gue berani jamin kalau semua konten prank gue itu real. Dari yang mulai kondom, terus nyebut nama mantan lagi tidur, terus yang booming lagi apa tuh? Prank selingkuh yang terakhir tahun lalu ya. Karena tahun lalu Nivi pas ulang tahun gue prank juga. Kebetulan pas ulang tahun tahun lalu, pas juga dia lagi hamil besar. Seba, nih kontennya kayak gini. Ini kok gini ya sebenernya? Kok dari Bandung gak ada bilang-bilang sih? Siapa? Sabar, gue lagi ngomong sama dia. Lo buat tanya. Gila ya lo. Itu pecah banget, hampir dia nusuk orang. Hari ini gue pengen ngeprank sebenarnya. Gue pengen ngeprank. Jadi kan gue mau ngambil barang di tempatnya kakak gue, di apartemen kakak gue. Jadi gue tuh pura-pura pengen waktu di jalan gue tuh berantem sama orang, terus sampai rumah bonyok. Kebetulan kita nanti malam ada birthday dinner. Kan kalau birthday dinner nggak mungkin bonyok dong mukanya. Niat gue kayak gitu. Cuma kayaknya dia curiga banget. Gue masih galau nih, kita eksekusi atau enggak ya? Eksekusi harusnya, Bang. Apa? Harusnya eksekusi. Tapi kalau kita eksekusi, kemungkinan besar dia udah tahu. Karena dia udah mention berkali-kali, jangan sampai ngeprank aku ya. Aku udah trauma di prank gitu loh. Itu yang gue jadi bahan pertimbangan. Nanti dibilang settingan pranknya. Nah itu yang gue masih galau nih. Ya kalau misalkan ada ide lagi, kedapatan ide, berarti konten ini konten prank ulang tahun Nivi lagi ya. Yang pasti hari ini dia ulang tahun, gue udah siapin kado. Ya pranknya mungkin bukan ini kali ya, bukan gue kenapa-napa ya. Gue bilang sama dia dari kemarin gue lagi gak ada duit, jadi gak punya duit buat beli kado. Sedangkan gue udah beliin dia iPhone 15 Pro Max. Nah dia gak tahu tuh gue udah beliin iPhone 15 Pro Max. Kemarin gue udah pergi, ada videonya. Kita mau beli iPhone dulu nih, 15 Pro Max untuk Nivi. Pasti dia suka nih. Walaupun gue gak ngasih bunga, kayaknya nih harganya hadiahnya lebih mantep dari bunga gak sih? Lumayan cuy. Lumayan lah buat bikin dia gak ngambek kalau gak ngasih bunga. Oke, iPhone-nya sudah saya beli. Karena gue gak suka banget ngasih bini gue bunga. Jujur, gue mungkin bisa dihitung baru satu kali atau dua kali gitu ya ngasih bunga ke bini gue. Karena menurut gue cheesy aja kalau ngasih bunga ya. Gak tau deh, ada yang kayak gitu juga atau enggak? Boleh komen. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dia gak marah gue kasih iPhone bukan bunga. Kalau bunga abang kan udah pasti gak bakal marah. Nah, kemarin gue udah beli iPhone 15 Pro Max. Jadi dia gak tahu kalau sebenarnya gue udah siapin kado, udah siapin kue. Karena tadi pagi gue cuma ucapin happy birthday tanpa kado, tanpa kue, tanpa bunga, tanpa romantis-romantis segalanya itu. Kelihatan tuh ekspresinya ketika dapet iPhone 15 Pro Max. Doakan ya, semoga berhasil. Kacau.
gue udah beli kue, Nivi nggak tahu. Jadi dari kemarin dia suka banget sama kue ini. Gue bilang, ah ngapain sih lu ribet banget, beli aja kue sendiri. Dari tadi pagi tuh gue nggak ada romantis-romantis sama dia, malah gue ajakin ribut terus cuy. Gue bikin ribet deh dari tadi pokoknya. Nah ini gue udah beliin kue sesuai dengan requestan dari dia. Tapi gue gak beliin bunga, karena gue jujur gak pernah ngasih bunga. Seumur hidup mungkin gue baru ngasih bunga itu 2 atau 3 kali ya. Itu juga karena terpaksa. Ya udah, ntar lagi kita akan birthday dinner. Tadinya niat gue ngeprank ya, ngeprank apa namanya, muka gue bonyok waktu gue lagi ngambil barang di apartemen kakak gue. Tapi ternyata kayaknya situasi tidak memungkinkan, dia juga udah curiga bakal di prank. Hujan juga, gue juga gak dapet makeup artis yang pas. Jadi ya udahlah, kelat aja. Gue disiapin kado sih, kadonya iPhone 15 Pro Max. Biar dia rajin ngonten gitu ya, jangan mager. Rajin ngonten lo kalau nonton ini. Ini biar ada bumbu-bumbu emosinya ya cuy. Jadi gue mau bilang kalau gue tuh nyampe 1 jam setengah lagi, karena dia lagi di kamar, dia gak tahu gue pulang. Gue masuk mobil lagi, gue ya dia, sayang kayaknya kita telat, aku 1 setengah jam lagi baru nyampe. Coba gue ya. Udah marah dari tadi. Tuhan Yesus, istrinya tuh lagi ulang tahun, jangan dipancing-pancing. Kenapa sih kamu, di mana sih yang bener ah? Aku gak mau di prank-prank lagi ya, awas ya kamu prank-prank aku lagi, trauma gua. Yuk kita ke mobil. Tunggu sini, gua dalam mobil ya. Nyalain aja. Ya. Kayaknya Tuhan beserta dia nih ya. Mau ngerjainnya susah banget anjir. Susah dapat makeup artis, susah cuacanya jadi gak ngedukung. Ini sekarang ditelepon gak diangkat nih. Gagal kali ini. Prank saya gagal. Sir! Biasanya gue gak pernah gagal ngeprank. Kali ini gue gagal ngeprank. Gak diangkat lagi. Anjir, angkat cuy. Diangkat lagi gimana nih? Ini ngapain sih? Siap-siap ya? Kayaknya tunggu sih gak diangkat. Udah tahu dia. Udah mulai punya insting. Dalam dunia ini pasti ada satu hal yang pasti mengalami kegagalan, dan kali ini saya mengalami kegagalan dalam ngeprank. Apa? Kamu gak baca WA aku? Enggak. Ya baca dulu lah itu. Loh. Aku nyari baju, bajunya tadi gak jadi dipakai. Kenapa? Kamu bilang kayaknya lebay, jadi aku ambil. Masa sejaman lagi baru sampai, jangan bercanda dong Roy. Iya ini udah ngebut tadi, udah dapet nih. Udah ketemu Tyson. Jangan bercanda, aku jadi kesel nanti ah. Siapa yang? Udah gak ada baju, bajunya tadi kamu bilang lebay, tersempit. Ya udah pakai baju itu aja. Enggak, ah, udah ganti kok baju, udah males lah. Bercanda. Siapa yang bercanda sih? Udah deh, nggak tahu. Dia bilang dulu sama tamu telat gitu. Telat. Apa? Kita masih sehari aja nggak bikin aku ngomel kamu tuh. Kamu umur 37, Cep. Heran deh. Sabar. Ah ya udah terserah. Undangan di undangan kamu kok. Pusing gue, males gue kalau salah hati. Ya jangan kayak gitu dong. Marah cuy. Kita kasih kue aja yuk. Yuk, turun, kita siapin kue dulu. Let's go. Anjir ya, gue emang laki-laki tidak romantis sih. Beli kue gak beli lilin. Gak ada tulisan-tulisannya lagi. Karena tadi, oh ada nih. Happy birthday Mama Sean, Seba, love you till the end, your favorite guy. Tuh. Mana cara bubanya? Kayaknya ngeri rusak nih. Ini nggak bisa ya, penting kalau ini pasti rusak nih. Coba bisa lihat dulu. Yang ini kenapa?
bisa bang, ini udah dipakai. Daripada pakai lilin, itu kan zaman batu, pakai lampu aja gimana? Bisa. Bisa. Ada lampu ini juga. Awas, nggak sponsor. Oh iya. Nggak di-endorse. Sorry. Editor tolong di apa di blur ya ntar ya. Ya bang. Aku dong. Jam berapa bang kok? Ya Allah, kecoa-kecoa semuanya bang Roy, bang Roy. Lihat deh kerjaannya bang Roy. Nah emang si tukang jahil ini. Buat prank orang kecoa. Lihat gak gue beli satu amplop gini isi kecoa, kelabang tuh. Terus lidah copot. Nyari apa bang? Nyari rezeki. Mantap! Wow! Dia kali kok? Ini mobil. Iya nggak mau. Eh motor pakai jas hujan waktu. Gak muat. Ya udah dia berarti. Aku pernah nanya gak muat bang. Hai. Ada yang kemarin itu? Gak muat, cuma obek. Itu beda baru, yang jas hujan yang gede. Jas hujan yang gede ada. Yang gede gimana? Coba. Kemarin ditemuin di gudang. Mobil tuh macet cuy di depan. Iya. Tapi aku gampang sakit aja nih. Hah? Aku gampang sakit. Kalau dia kan udah biasa nih mungkin. Dari siapa yang cepet? Udah marah aja. Aku gampang sakit biasanya mas. Terus kena apa gitu. Kalau dia kan. Gue takutnya ntar. Takut ya nanti dia turun, udah heboh. Lilin belum ada. Ngerti gak? Oke guys, jadi ini adalah misi pembelian lilin ya. Udah 2023 masih aja pakai lilin. Gue juga bingung sih sebenarnya. Kenapa harus pakai lilin? Padahal kan ada lampu ya kan. Ini misi dimulai. Sekarang jam langsung let's go. 5 menit. Kalau nggak 5 menit balik potong gaji. Kalau 5 menit nggak balik potong gaji. Demi membeli sebuah lilin, dia rela hujan-hujanan. Padahal kata seperti dia, zaman udah canggih, kenapa harus pakai lilin? Pakailah lampu. Ayo cepet, mana lilinnya? Taruh pasang dong. Awas. Ya abang mau naruhnya di mana? Mau gimana? Itu jenuh. Nggak ada kayaknya. Kita lebih bagus bang. Yang ini dong ngarep jelek. Eh, mending ada ini kan deket aja. Dia belum foto kan ini. Ada nah, dua aja kali ya. Koreknya, enggak. Korek, masa enggak ada korek kaki? Habis tadi bang. Enggak ada yang ngerokok di sini. Pada nge-vape, pakai liquid KW. Jadi enggak ada yang ngerokok. Enggak ada. Korek. Udah marah-marah deh. Dia di WA gue nih marah-marah. Eh, pas di sana aja. Lu yang bawa, jadi gue masuk dulu marah-marah kan dia. Lu standby di luar dengerin dia marah-marah. Nggak dibakar dulu. Baju. Hah? Udah pakai baju belum? Udah. Ayo kita ambil berarti dulu. Iya. Ini di atas. Ayo cepat. Dia marah-marah. Besi. Eh,
Marah-marah dia. Panjang doanya nih, kayak banyak dosa. Amin. Amin. Kerja juga loh. Yeay. Yeay. Gue satu gini, satu gini. Gue udah bilang kan, jangan. Gue udah takut, jangan-jangan dia ngerjain gue kayak dulu lagi. Gue udah GR. Gue nanti shock, serangan jantung. Lu sih keterlaluan emang. Gue tadi udah mau marah, bener-bener menelepon lo, bener. Gue lagi lepas-lepas udah mau menelepon. Marah kan? Ya Allah, biar romantis. Anjir. Eh, lu jangan marah-marah. Ini kado buat kamu. Oh, aneh. Nggak ada bunga, tapi kado ini aja cukup ya. Bunga bang, terima kok. Kayaknya dari kotaknya gue tahu nih. Padahal ya. Nih, jatuh. Romex, Romex. Padahal ya. Taunya isinya karet doang. Jadi TikTok dong kan. Lo lihat ya, lo lihat. Gue istri paling gak banyak mau. Lo lihat handphone gue, masih ada tombolnya. Ya kan? Masih ada tombolnya, lo lihat. Gak banyak mau gue. Dikasih ini lo lihat. Dari 8 ke 15, 7 tahun berarti ya. 7 seri ya. Eh, kamu berisik banget dah. Tau gitu main di bawah aja. Kasihan. Mas, adek-adek, mas. Tuh. Dari 7, dari iPhone 8 ke 15 loh, gak banyak mau. Gue ada 11 sih, gue mantap. Mudah-mudahan rajin konten. Amin. Hari kali ini gak ada nge-prank, coba bikin dia marah aja ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ya udah, tuh pakai. iPhone-nya dari iPhone 8 ke iPhone 15 loh. Tengah rajin iPhone. Konten makanya. Doain aja. Kira-kira pada mau gue konten apa nih? Makan-makan kayaknya responnya bagus nih. Gue baru ngetes. iPhone 15 konten jarang. Fakir konten mana? Kalah lu yang pakai Android lu. Lu awas lu ya. Jangan tiap tahun lu bikin gue jantungan. Darah tinggi gue nanti. Yang penting happy kan. Iya sih kalau mau. Makasih sayang. Makasih sayangku. Semoga makin banyak rezeki, makin banyak berkat. Jadi makin royal sama istri, amin. Ya udah, bisa nikat. Dah, bangke ini si Roy, gue udah tahu. Udah gue bilangin, gue udah curiga nih.